Jadi Bims, kamu pernah kemarin datang ke Brownies juga ya kan? Betul. Nah, aku sempat dikeretakin juga. Nah, jadi karena pegawai butik aku tuh banyak yang bermasalah, ya kan? Jadi aku mau menantang keretak abal-abal untuk bisa keretakin satu butik. Oke. Okay. Berapa liat, orang tuh? Iya, sekuatnya kamu kuat berapa orang? Oke. Okay. Sebenarnya gini, kalau untuk simple gerakan, most orang itu masalahnya di tulang belakang sama leher. Iya. 10 bisa. 10 bisa ya? Yes. Oke, okay, 10 masuk ya. Karena kayak Abi, sini lo Bi. Lo waktu kemarin sempat dikeretekin kan? Dan abis itu dia enak banget, dia malamnya tidur enak banget. Iya, pasti lagi enak. Iya, enak banget, enak banget. Nah, kalau ini Yuni gue tuh bingung ya. Dia tuh lembek, gitu. Kayak lembek, karakternya lembek, bisa nggak dibikin strong? Tulangnya kita kerasin. Oh, tulangnya dikerasin. Jadi Gemeser, ini hari ini bakal seru banget, ya kan? Jadi konten ini kalian bisa lihat di kontennya Keretak Abal-Abal. Dan hari ini aku juga dapat kaos. Tapi aku nantinya juga bakal donasiin sebagian kemampuan aku untuk anjing-anjing yang terlantar. Yes. Wow. Ya. Special for Igun. One day you're gonna wear this. One day, gue yakin. Ini kira-kira gue bakal muat gak, San? Hah? Kenapa lu? Enggak apa-apa. Nih kalau gua badan gua begini, berarti gua udah six pack, gua udah hari-hari udah enggak pengen pakai baju, men. Ini dari kantongan ini, dari kantongan ini. Enggak usah pakai baju, suara lain gua udah sehat. Lu udah di Corbusier aja pamer ketek, iya. Pamer keteknya asem. Itu waktu di Bali kan lu enggak pakai baju, pakai selendang doang, inget enggak? You remember? Itu kan masih muda. Mas, gila, Igun itu kan masih muda. Muda. Oh my gua tuh god. Pernah muda loh. So sexy di Bali just pakai G-string. Iya, G-string yang selendang doang, sumpah. Kalau pakai zaman dulu tuh pakai G-string tuh kayak muat, sekarang kenapa kayak susah gitu ya? Pokoknya aku bakal dikeretekin sama Bimo, terus udah gitu nanti ada beberapa pegawai aku juga yang kira-kira bermasalah ya. Biar kerjanya lebih semangat. Ya, tapi sebenarnya gue mau nanya dulu sama lo nih ya. Lo tuh, gue tuh nggak pernah tahu sebelumnya lo tuh bisa bunyi-bunyiin badan gitu. Sebenarnya lo belajarnya pertama kali di mana sih? Pertama kali, short story ya. Setelah 5 tahun lalu, kecelakaan yang menyebabkan gue lumpuh itu. Okay. Akhirnya pas penyembuhan gue, salah satunya itu dengan terapi keretek-keretek atau di dunia kedokteran chiropractic. Oke, jadi ini mohon maaf, ini yang pas robek ini pas kemarin? Bukan, kalau ini jatuh dari sepeda kena kawat beduri, 12 jahitan. Oh, lo emang sering jatuh ya pokoknya ya? Iya, banyak jahitan di seluruh tubuh gue gitu kan. Gue juga ada sih jahitan. Iya, di tempat sunat. Dagu, sini, hidung, ada ya. Masa sih? Ya. Ini di Korea lo bikinnya. Sumpah, iya. Gila. Sunat di Jagakarsa, hidung di Korea. Mewah nggak tuh? Mewah. Gua kalau dulu tahu sunat di Korea, gua udah sunat di Korea. Tapi gua nggak tahu loh, looks natural loh. Looks natural ya? Kalau kamu asli semua muka ya? Asli. Oke, okay, balik lagi. Kamu okay. Sempet kecelakaan. Nah, dari situ termotivasi untuk belajar sendiri secara otodidak selama 3 tahun, sampai akhirnya kemarin sempat ngambil sertifikasi sama Master Chris. Dia memang semacam bone setting gitu. Jadi pas kamu kecelakaan, kamu mau berusaha ngobatin diri kamu sendiri apa gimana? Bukan. Apa jadi, banyak waktu untuk belajar? Bukan. Jadi kan kata dokter harus operasi. Ya. Cuman aku nggak mau operasi. Oke. Okay. Jadi akhirnya aku pertama self healing. Oke. Okay. Dari self healing itu baru aku berangkat ke Australia untuk terapi chiro. Okay. Gitu. Oh. Tapi emang sorry agak flashback waktu itu kamu kecelakaannya apa? Lagi like jet ski. Aduh itu serem juga banget. Ya. Banget. Lagi kenceng banget ya kan, lu bayangin gini. Ya, no. Lagi gonceng orang 100 kilo ya kan. Segini. Wah, lagi gak gitu juga sih, orangnya gak gitu, agak pas lah kan. Lagi ngebut 100 km per jam, udah kayak gitu, tung. Mulai jatuh ke samping. Mau jatuh, lagi pelukan. Pokoknya pegangannya kayak gini nih. Tapi gua pernah dibonceng sama Aero loh.
Iya, itu ngebut banget gua sampai kayak terbang. Nah, salahnya waktu itu lagi bergelombang. Okay. Jadi jet ski itu teng. Nah, orangnya jatuh di belakang gua ketarik. Jadi dan ternyata kalau jatuh di air itu lebih bahaya daripada jatuh di daratan enggak sih? Kan sebenernya, air juga bak. Sebenarnya enggak, tapi air di saat kita jatuh kencang air itu massanya jadi semakin padat. Jadi kita kayak jatuh kena bata. Oh my god. Leher duluan. Terus di air belum evakuasinya juga ribet. Aduh, pusing deh waktu itu deh, ribet banget. I thought I was gonna die, udah selesai lah. Cepet koma? Kenapa? Enggak koma, cuman udah bener-bener udah. Lu pas udah nyemplung ya, lu karena udah badan rasa sakit semua, udah gak ngerasa tuh sakitnya di mana? Udah lumpuh semua, gak ada rasa sakit. Ya. Cuma ngeliat ke atas, terus yang kayak gila men, gue udah kayak ubur-ubur aja gitu pas. Jadi tiduran gak bisa ngapa-ngapain itu berapa lama? Iya penyembuhannya lama bro, kan dibawa ke rumah sakit gitu. Ya. Terus 6 bulan lah. Yang bagian mana yang paling parah dulu? Semua dari leher ke bawah udah gak berasa. Iya tapi jadi, emang sini ini banyak banget ini ya, iya, banyak saraf-saraf iya, yang. Iya. Karena kan kalau misalnya kita cedera lower back, ya. Itu kita akan lumpuh ke bawah. Ya. Kalau dari leher lumpuh dari leher. Hmm. Kalau putus bahkan kita butuh life support buat napas. Gitu. Makanya penting banget. Kayak aku dengar ceritanya Mas Dedi juga, Mas Dedi sempat cek tulang apa cek ototnya dia, ternyata karena tulangnya juga bermasalah, tulangnya, tapi muscle-nya bisa support badan dia. Iya, ya. Nah itulah makanya kita olahraga itu buat support the bones gitu. Ya. Di saat bone kita sendiri udah nggak kuat, muscle-nya bisa menopang dan membantu. Wow. Nah jadi kalian tuh jangan suka menyepelekan di saat abis kesleo atau. Yeah. Karena luka dalam itu kan kita nggak tahu ya, kalau kayak kalau misalnya berdarah. Tapi kalau di dalam tuh kadang memar suka disepelekan, akhir-akhirannya malah jadi malah parah gitu. Wow. Tapi kamu pernah paling parah sekarang bisa ngobatin tuh orang yang kenapa jadi gimana? Sebenarnya banyak sih, cuman kemarin ya salah satunya ada yang mungkin pas zaman dia kerja di seorang kuli, ya. Dia sering jatuh, sering manggul yang berat, jadi tangannya tuh udah nyangkut, nggak bisa naik dari sini. Ya. Terus udah kayak gitu, kakinya beda 3 cm. Jadi kalau dia naik motor, naik sepeda, dia pasti tuh mau jatuh ke samping. Jadi iya sih ada, aku dulu juga pernah punya queen ya, namanya Nadia ya. Dia itu punya kalo, queen. Iya, queen. Karena aku queen maker kan. Oh. Yes. Jadi Nadia itu kakinya kiri sama kanan tuh enggak sama. Jangan. Jadi kalau di heels yang di kaki yang lebih pendek aku kasihin dampalan biar tingginya jadi sama. Okay, pinter enggak? Bener. Jadi dia kalau pas lagi berdiri jadinya sama. Jadi sama. Balance. Kalau enggak ya kelihatan kayak begitu. Ah iya, nah udah abis itu kita keretak, alhamdulillah sekali keretak langsung lurus, rata, tangannya bisa naik. Wow. Gue langsung semangat sampai waktu itu aku lagi nggak ada, tapi saking dia senengnya dan istrinya tahu dia kemanapun udah nggak pernah sembuh, ya. Istrinya datang dari kampung buat nemuin gue, tapi gue lagi nggak ada. Wow. Apa bedanya kamu sama Sensei? Sensei lain ya. Maksudnya ini semua itu metodenya lain dari Cairo, urut, fisioterapi, pijat semua punya keunggulan masing-masing. Cuman khusus di keretak abal-abal ini kita memang adjust tulang. Oh gitu. Tulang otot nggak bisa ya? Kadang otot aku suka pegel, mungkin bisa bunyi nggak sih? Nggak ada tulang ya masalahnya. Paling kita betot aja biar. Oh gitu. Oh. Gue pikir kadang kan. Kepegal juga ya guys ya, ya kan? Ah oh, mungkin kelamaan berdiri kadang pegel ya kan? Kelamaan kejepit juga, kelamaan kena anget-anget juga pegel ya say. Oke. Kita bakal seru-seruan hari ini, so harus nonton terus sampai selesai di vlog ini ya. Siap. Oke. Jadi tadi itu sambil nunggu Igun ada Abi di sini ya kan, salah satu krunya. Nah tadi gue notice hidungnya itu rada bengkok dikit kanan. Dan itu dikarenakan kecelakaan ya sekitar 3 tahun lalu gitu. Terus gue mau kasih sedikit adjustment untuk ya memperbaiki gitu. Ada yang langsung bisa baik, ada butuh 2 atau 3 kali. Cuman gue di sini bakal ngasih adjustment sedikit aja buat sedikit memperbaiki. Mungkin nanti di next kita bisa lurusin full ya. Sebenarnya tadi udah kita lakukan dan hasilnya udah much ada, better tapi Anda telat. Anda telat tapi enggak apa-apa kita lakukan sekali lagi. Nah, jadi tadi itu hidung ini dia itu larinya lumayan jauh ke kanan gitu. Nah, sebenarnya bukan masalah di tulangnya gitu. Yang jadi masalah adalah lebih di cartilage di sini karena hidung itu adalah tulang rawan. Nah, dia bisa bengkok kanan kiri gitu. Nah, kita akan benerin. Oke.
tadi pas pertama juga adjustmentnya bunyi ya, kedengeran ya. Napas yang dalam, buang. Good. Good. Napas yang dalam, buang. Good. Okay. Alright. Ini sebenarnya udah masuk ke adjustment kedua kali nih, gitu. Karena kadang pada saat kita ngelakuin adjustment, gue lebih suka kayak dikit-dikit memperbaiki gitu, biar maksimal. Tapi kalau dilihat dari atas nih, coba berdiri. Nah, tadi itu kan jadi kita ambil sesuatu ya yang lurus ya. Ini di sini ada sedotan, kita taruh di antara dua alisnya. Nah, tadi pas kita giniin nih, ini patokan kita adalah bibir tengah. Pas kita giniin, hidung ini lari di kanan sini. Nah, sekarang kita gini dan kita lihat udah lurus. Set. Dan sekarang gua rasa lebih plong sebelah. Yes, ya tarik napas. Nah, lebih enak kan, lebih plong. Alright, bro. Jadi ada gunanya tuh kita nunggu ya. Lihat tuh, lihat hidungnya. Iya. Lebih enak dilihat ya. Lebih plong. Napas ini ya berasa ya? Iya, berasa beda ya. Ngaruh. Gitu. Jadi kayak gua berenang, lihat ada ya pembatas gitu, gue ngeliat pas berdiri dang, iya itu sakit sih, sakit banget, dan itu cartilage-nya yang nempel ke tulangnya dia langsung geser, makanya tadi pertama kali bunyi kayak gitu. Jadi pada saat gini, lo bayangin nggak, ini udah dalam bentuk seperti itu selama 3 tahun. Nah, walaupun tadi kita udah koreksi, nanti butuh waktu buat dia kembali lagi. Nah, nanti setelah 3 minggu, sebulan, kita ketemu lagi, gue lihat gue bisa koreksi lebih lagi, gitu. Gue gak mau over push juga, nanti malah kebalikan. Gini, mencong. Jadi gini. Jadi sempat bengkak dikit dulu waktu itu, terus gue biarin. Emang gue gak... apa-apain. Tapi ini much better. Lo tau gak, kalau tadi gue ketemu lo kayak gini, gue gak akan bahas. Tapi tadi soal lumayan. Lumayan dari sini itu dia set, gitu. Nah, kalau sekarang itu dia udah di titik tengah. Jadi gemeser, gue tuh gak minta. Kita ngobrol, tiba-tiba lagi ngobrol di cut. Ntar dulu bro, hidung lu ada apa? Dikituin langsung. Feeling gue udah gak enak nih. Tapi emang, kayak gue cerita kalau gue pernah kecelakaan nabrak di kolam renang. Dan sekarang kayak agak plong gitu. Thank you. Step awal. Sial, tenang aja. Mantap. Ini Bimo bilang kaki aku panjang sebelah. Yang kiri lebih panjang, Bim. Iya. Hah? Iya. Jadi sebenarnya gini ya, harusnya bisa gue rapetin, tapi karena nggak bisa, kita bisa ngeliat dari atas sini. Lihat kan, kirinya kelihatan lebih panjang kan? Harus dari atas, nanti gantiannya sama kameramen gue. Lu udah dapet, Pras? Udah, kiri kan? Okay. Sorry. Maaf. Gak apa-apa, santai. Nah. Kiri, bener, San? Iya, Kak. Serius? Bener. Tapi kok aku jalan kayak biasa aja ya, nggak ngeh ya? Nggak ngeh, tapi coba lu inget-inget, kalau lagi berdiri diam, bertumpu di kaki kanan biasanya. Iya. Karena itu pasti lebih nyaman karena yang lebih pendek. Oh gitu. Gitu. Oh, orang tuh ada begitu ya? Yes, jadi terus bisa dibenerin enggak nih? Mudah-mudahan. Karena ya bedanya mungkin 1 cm lebih dikit lah. Ya. Bukan yang 2 cm parah. Tapi gemeser dia kretek-kretekin gua kayak napasnya berat banget. Berat ya, Bim? Enggak. Emang iya, pikirannya gitu. Iya. Enggak, jadi gini, pada saat jalan gitu kan, lu enggak terlalu ngerasain karena cuma 1 cm lebih dikit, tapi pada saat lu berdiri, pasti badan lu akan lebih tek. Iya, gitu. Gua pikir emang gua gila pose. No, karena ada enggak lu pernah lihat paling jauh jaraknya berapa? 3. Dan langsung bener pas sekali. Karena habis kecelakaan. Ya udah benerin ini cepet. Mudah-mudahan. Ya udah. Okay. Yuk, jangan ngomong aja, cepet benerin. Good. Serius? Udah sama sekarang? Belum. Masih banyak yang harus dilakukan. Good. Ya, perut gua goyang dari kamera. Oh my god. Sama sekarang? Belum. Harus beberapa gerakan. Tapi ya dulu ya, Bim. Gua tuh gemuk ya. Gua tuh nggak bisa ngerapatin kaki kayak sekarang loh. Iya, ini sekarang dulu kayak udah mendingan banget ya. Iya, ini bisa lurus loh. Iya. Bunyi tadi? Iya. Plak-plak gitu ya. Di mana tuh bunyinya tadi? Pinggang. Iya kan? Krek. Pinggang. You know why? Hah? Karena with weight, pressure kesini gede banget. Iya.
makanya tadi kita rilis. Oh, itu kalau tadi rasain tulangnya gini, klek-klek. Wow. Tapi tadi ada adjustment, karena kalau tulang yang nggak ada masalah, dia hanya berasa gerakan, tapi tadi ada klek-klek. Iya, di pinggang berasa banget tadi. Iya. Yeah. Alright. Seru ya? Relax, lemesin, 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 lemesin. There you go, one more. Okay, alright. Kok sih yang malu diapain aja pasrah, Bin? Serius? Ajib! Okay. Nah, sekarang gue mau kaki ini lu rapetin ya. Ntar lu, kasih space dulu. Kempit gitu maksudnya? Ah, iya. Oke. Okay. Kasih space. Oke, okay, tahan. Ayo, tahan sekarang. Oke, okay. Gila. Lu kuat banget, bro. Iya, yeah, orang kalau dikempit kadang suka hilang, Bin. Lihat, lihat deh. Fuck. Bimo, keringetan. Keringetan. Iya, asik. Lu kuat banget, bro. Ini kalau orang kalau dijepit tuh gimana, bro? Nggak bisa lepas ya? Enak, baru jepit. Lagi, masih jepit nggak bisa lepas. Lu pernah kunci orang sama jepitan lo tapi? Sering. Minta ampun orang. Bawa kunci, kuncinya gue buang, udah nggak bisa lepas. Orangnya minta ampun. Ampun. Ajar. Ampun, gila. So far gimana? Aman ya? Aman. Lu bisa tengkurap nggak? Tengkurap gimana? Oh, balik. Ah, tengkurap. Kenapa maksud lu nanya gue nggak bisa tengkurap apa enggak? Yes. Emang ada orang nggak bisa tengkurap? Siapa tau mau sukanya telentang doang kan? Oh, gue harus ganti-ganti dong. Nek. Naik ke atas biar kakinya di karpet. Okay. Di dia gitu. No problem. Alright. Relax. Mesin badan. Oh! Bunyi! Hah? Bunyi loh, Beb! Hah, kaki gua gak dalam sejarah hidup gak pernah gua ngalamin kaki gua bunyi! Hah? Kencang banget tuh. Hah? Eh, gua relax, gua relax ya. Iya, relax lagi, tenang. Pip. Oh! Oh! Rame banget! Hah? Bim! Asik ya? Lu bawa back sound ya? Enggak, serius. Hah? Enggak, fix itu real. Dengar gak sih? Itu kaki gue jadi enak nih. Enak dong, lega dong. Tadi even ankle-nya ikut ke jazz tadi, klek bunyi juga. Oh, I like. I like. Lanjut. Bim datang tiap hari. Dikunci nanti. Iya, jadi kan Bimo sampai sekarang masih gua kunci, dia enggak bisa keluar loh, say. Nanti gua datang dikunci sama yang lain, sama yang tadi kan. Gila, men, itu kayak jepitan terkuat yang pernah gua rasakan, bro. Serius? Semenjak episode lo? Parah. Itu gua gini loh, pernah ada yang kuat juga gua akuin, tapi gua masih bisa ngelebarin. Iya. Tadi ya gue tuh kalau lo mau lebar, orang-orang yang bisa ngelebarin orang-orang yang udah gue izinin. Oke. Capek kali kaki gue melangkah ya, Shay. Sampai dia bunyi loh, Shay. Serius? Asli? Jadi kalau kalian lihat nih, aku lagi syuting sama Bimo. Tapi di sini lagi ada yang panik karena menunggu live Instagram. Nah, ada yang lagi panik mau live Instagram. Jadi untuk ngedapetin hidup gue, ya lo harus sabar aja, Shay. Ya, Shay. Tadi Bimo nungguin aku Zoom. Ini sekarang santai ya, Shay. Sehat ya, Shay. Ya, relax lagi. Oke. Okay. Relax lagi, lemesin. Kita mau nyelangin pressure di lower back yang mungkin penyebab. Tapi tau gak sih, Bim, gue yang paling kesel ya. Apa? Semenjak gue diet ya. Hah? Pantat gue tepos loh. Kemarin tuh gue pantat gue ada loh. Iya, gak apa-apa. Kayak gue harus main ini kali ya, harus kuat ya. Setelah turun, nanti akan naik lagi dengan bentuk yang lebih... Masa kecil. Sih? Serius? Yes. Itu namanya siklus. Tenang aja, relax, relax, relax. Oh, one more, relax. Oke, okay, good. Terima kasih. Tapi jujur, pressure. Dia sih megang gue kayaknya capek deh. Tenang. Apa suruh ngajakin gue jadi bintang tamu? Relax, tenang. Good, one more. Oke. Okay. Rasanya itu kayak dikedet, guys. Cak, gitu. Oke. Okay. Nah, sekarang gue butuh tangan lo ke samping. Oh, kalau enggak gini. Gini deh, tangannya gini. Udah ketiduran, hello. Guys, hello, bro. Jadi suruh relax. Iya, yeah, bener-bener. Nah, tangannya gini nih. Gini. Oke. Okay.
Gue tuh baru tahu ubin marmer tuh dingin ya, Shay? Iya. Hah? Yes, itu kenapa orang suka pakai marmer. Nah, ini pasti bunyi nih. Nih lu jadi saksi nih. Iya. Pakai bantal kan, Bos? Oh, jangan pakai bantal. Jangan. Gini kepala gini. Yang nyaman aja. Ya udah ini udah boleh. Tapi yang penting nyaman. Gua lemesin dulu ya. Kayak bunyi. Serius? Iya. Kayak gitu udah bunyi. Mm-mm. Sumpah. Oke, gua lemesin dulu. Karena ini pasti masih agak tegang ini. Tapi lo megang gue ini lebih enak dibanding kemarin dong. Pas kemarin masih kayak lebih tebel dong. Iya, definitely. Makanya bagus banget. Even secara looks juga kelihatan. Nah, pas yang dalam buang. Habis, sampai keluar habis. Ini tulangnya nih, lo tau gak sih kenapa gak semudah itu bunyi? Karena tulang ini dalam kondisi tegang terus. Capek ya? Capek, tegang terus karena ya kita gak berhenti main handphone, nunduk. Okay. Pas yang dalam, buang. Tunggu. Iya, tarik napas yang dalam, buang. Habis. Ya bunyi. Deep. Bentar, relax dulu. Napas yang dalam, buang. Habis. Oke, kita nggak apa-apa. Kita bikin yang penting ada pergerakan dulu. Napas yang dalam, buang. Habis. Alright. Dang! There you go. Itu dia, jadi karena tadi udah kita lemesin, and then kita bisa manipulasi dengan beberapa gerakan yang lain. Oke. Okay. Kalau ada orang diinjak-injak tuh bagus nggak sih? Jangan, gila jangan. Tapi kan kita zaman dulu kan suka kita injak-injak dong. Karena pada saat diinjak itu, pertama orang di atasnya harus jaga balance, nggak terukur, ya kan? Mm-hmm. Beratnya berlebihan, itu bisa membuat tulang malah bengkok, malah ya. Berantakan. Kalau orang kayak skoliosis gitu-gitu, gimana dikeretakin? Dikeretakin bisa, itu bisa buat mengurangi. Isdahlia, badannya sampai miring. Udah. Pas di rumahnya Ruben Onsu, cuman belum ke rumahnya aja udah dikasih tahu. Oh wow. Buat. Oke okay, guys, abis ini nih aku mau dikeretekin lagi, nanti ikutin lagi ya. Kepalanya copot tuh jangan tinggalin gua ya. Lucu cuman serem gitu omongan. Enggak lah. Oh. Kita mau berangkat ke Paris dingin. Oh. Harus angetin leher. Fashion week gitu ya. Nanti masuk angin. Masih bisa napas? Enggak kayak kecekekan? Enggak. Oke. Okay. Good, kita posisikan. Napas yang dalam. Buang. Nice. Kita stretch doang, relax. Napasnya tenang aja, napas yang dalam. Buang. Kita relax. How? Hah? Sampai ke pinggang? Iya. Wow. Keren banget. Wih, matanya. You're alive! Keren and banget. Well. Keren banget. Dengar gak sih? Dengar. Hah? Dengar. Gini, gue bisa dengar apalagi audio, cuman yang paling dengar itu Igun. Karena lo yang ngerasain tadi langsung. Bunyinya harusnya gimana? Salah. Gimana? Ih, hening dong. Beres, gimana rasanya? Jadi, gimana menurut lo gue? Bagus. Yang gue seneng adalah kakinya udah rata.
Wow. Tadi kiri you. Lumayan 1 cm lebih. Sekarang udah rata. Wow. Alright, jadi wow. jalan bakal lebih enak. Wow. Badan juga flow-nya agak lebih enak, yeah. gitu kan? You'll feel yeah. better. Yang tadi sakit juga dengan kita adjust leher akan pelan-pelan menghilang. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Sekarang yeah, kita tes yeah. kekuatan tangannya. Bro, pokoknya pasti sukses terus untuk Igun ya. Dalam segala hal yang dilakukan semoga amin, berkah. Amin, 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 amin. Sehat amin, itu amin, modal amin. Utama. Mau amin, kita punya harta karun sebanyak-banyaknya kalau kita nggak sehat. That's true. Buat that's apa? True. Ya makanya ya. Gue kan tahun ini ya semoga ini benar-benar jadi kayak reborn ya. Yes. Jadi kayak lebih peduli dengan kesehatan ya. Dan kesehatan itu menurut gue bukan hanya yang kita bisa lihat ya, betul. Tapi what is going on inside tuh terkadang kan kita nggak pernah tahu. Bener kan? Jadi ya kalau sekarang tuh mungkin buat kalian nih yang lagi nonton tayangan ini, healthy mind, healthy soul, sama healthy body tuh penting banget sih. Yes, mind, body, and soul. Soul. Luar biasa, itu yeah, perfect combination. Gue yeah. suka banget nih all the positivity. Semoga teman-teman juga dapat banyak pelajaran dan pengalaman dari hari ini. Yeah. Dan I hope to see you. Bulan demi bulan in better condition. Nanti kita ketemu amin. Lagi untuk second episode of Kretek Abal-Abal. Of course, ya. Nanti dat ke rumah ya. Yes. Okay. Ini saudara aku namanya Rian. What's up, my man? Dia tahu kamu mau datang. Yeah. Malah dia bela-belain datang ke sini. Siap. Coba ambil itu tuh kursi Bi. Bi. Kursi back Bi. Plane. Alright, Bi. Oh, baik, berarti harus tiduran dong. Iya, iya, iya. Kita bisa di situ sih. Di situ aja langsung ya. Oke. Okay. Alright. Let's do it. Nah, jadi di titik sini nih, jadi kan spine itu ya, ini masuk ke dalam, ini keluar, lalu masuk lagi. But right here, ini malah keluar. Harusnya ke dalam ya? Harusnya dia have that curve, gitu. Itu yang bikin kaku. Dulu tuh sportsnya apa sih? Ini awalnya jatuh tuh inline skate. Inline skate, jatuhnya duduk? Duduk. Fix sih bro, ini sampai kesini-sini tuh. Yeah. Terus ya sekarang sih ya udah mulai yang lari yeah, sama sepeda, yeah, yeah. basket juga. Yeah, bagusnya olahraga, jadi support the bone. Tarik napas yang dalam, buang. Oke, okay. good. One more, napas yang dalam, buang. Habis. Capek sih nggak sih? It's more of just energy, apa wanting somebody to heal, concentration. Kalau capek emang nggak ada capeknya sebenarnya. It's just simple moves. Gitu. Gimana bro? Lu enak banget. Did you feel that bro? Itu all, itu bagian, itu sampai tadi ke bawah. Dengar nggak sih bunyinya? Tulang itu kalau misalnya kita bunyi dan tulangnya sehat ya, iramanya tuh bakal. Tapi ini pada saat petok itu tuh tulang tuh udah posisi tuh nggak optimum gitu, makanya pergerakan dia nggak enak gitu. Right bro, sebentar ini satu lagi, dikit lagi.
bagus. Lemesin. Good. Lemesin. Kamu pejalan. Oke. Apa lama kamu jangan seperti ini, kamu yang dipegangan. Jadi bro? Jadi yang still disini. Yang penting itu sekarang jaga postur sama olahraga sih. Yeah. Jangan lepas dari itu. Bagus buat maintain the core. Hai semua. Aku lagi. Nah, ini tadi nih, kaku nih. Jadi can feel belakang gitu ya. Yeah. You can feel it so much better. Feel it pakai tangan. Ini biasanya. Look right here. The bone goes in. Tadi tuh ya, pas gua rasain, dia tuh kayak malam melengkung keluar. Menonjol nih. Iya. Oke, tangan di belakang layar. Kunciin gini. Good. Nah ini yang orang sering lakuin nih. Lemesin. Oke. Okay. Udah bunyi. Alright bro. Thank you banget mas. Sama-sama mas. Mas, tadi gimana rasanya? Rasanya itu dari kaku, sekarang lemes lah, lepas gitu, kayak masalahnya gak ada. Good like that. Mesin, shoulders-nya tenang. There you go. Okay. Karena kalau masalah ke tangan, kebanyakan di leher. Saraf ketekan, lehernya juga kurang lama di posisi tertentu. Ini kalau kayak gitu tuh recovery-nya kan yang sering saya lakuin tuh tempat di tempat tidur. Yang kepalanya ke bawah itu ya, buat nge-stretch ya. Sebenarnya bisa itu ngebantu. Oke, lemesin, relax, tenang, shoulder lebih lemes lagi. There you go, right here nih tadi. Kedengeran bunyi lain ya. Oke, sama berdiri. Jauh lebih enak sih. Tangan di belakang leher seperti ini. Di belakang leher seperti ini. Gimana sih? Di sini. Gini. Nah, oke. Okay. Gini. Ya, tenang. Lemesin. There you go. Alright. Thank you, Mas. You feel better. Makasih banyak sama-sama. Jadi rasanya gimana? Harus dikretekin? Kayak Mas Karen. Lumayan. Enak, jauh lebih baik mungkin. Aduh, luar biasa. Aku harus balik ke sana untuk live Instagram. Gila men, lu sibuk banget bro. Ya jadi selama pandemi ini kita kan harus produktif, yeah. Ya yeah. Kan jadi ya namanya berusaha kan. Tadi dua tim itu. Udah gua keretek. Iya. Gua mau keretek satu di depan lo. Mana? Bro, ayo bro sini bro. Gua keretek satu di depan. Ayo sini Mas Fajar. Biar dia tolong dikeretekin. Biar penyakit. Lebih lurus. Enggak, dia penyakitnya cuma satu. Apa? Datangnya terlambat terus. Nah. Dia datangnya terlambat terus. Kenapa? Jadi makanya gini, gue pikir dia ini fotografer atau dirut gitu. Nah, lu tau kenapa? Lu tau mobil tua kan? Iya. Di starter cek. Nah, karena udah umur tulangnya butuh lama buat adjustment pagi hari. Aduh. Udah pada longgar ya, extra cell ya. Ini kita mau bikin adjust. Coba. Sini, kepala di sini. Kepala di sini. Yuk, ikhlas yuk. Kepalanya bengkok, guys. Oke. Bengkok ya. Tiduran aja kaki tangannya di samping badan ke bawah. Waduh. Ngeri. Coba ini kusut ini, Bos. Ini nih. Zoom lagi. Oke, okay, gelap banget. Oke. Okay. Miring ya? Lebih naik sedikit sih ini bagian kanannya. Oke. Okay.
Relax aja ya bro ya. Nah, relax bro. Relax. Oke. Okay. Mesin badannya. Relax lah, ini tanggal 30. Wow, gajian, asik. Tanggal 1 sekarang. Tanggal 1. Kalau kita gajian tanggal berapa sih? 5. Jadi jangan tegang. Oh, ngomong apa gajian tanggal 5? Gak pernah ya gue gajian tanggal 5 ya. Tanggal 10. Bro, jangan dibikin ketawa dulu. Ya, dia ya, harus ya, tenang dulu. Habis dia bilang gajian di butik gue tanggal 5, enak aja. Bro, lu jangan ketawa dulu ya. Tanggal 5 duit lo udah habis. Karena kasih bini semuanya. Dia kok dikretek apa? Ntar dulu. Gimana lo? Gimana? Gak udah transfer bini lo semua? Apa udah lebih pintar? Oke, relax ya. Oke, ini gak boleh ketawa ya. Gak karena ketawa. Oh, lo harus hilang ketawanya. Karena pada saat dia ketawa, dia tegang. Relax dulu. Tenang. Oke. Gak boleh tegang. Tarik napas yang dalam. Buang. Aduh. Okay. Satu tapi pasti karena pasti memang lihat banget. Nih. Ini pasti tulang yang nonjol di sini nih. Parah. Okay. Relax. Tarik napas yang dalam. Buang, ambis. Oke. Okay. Wow. Alright. Duduk, bro. Dia sering bilang sering cerita kalau dia punya keluhan sering masuk angin. Nah ternyata pas dirunut-runut ternyata dia tuh udah nggak pulang ke rumah. Oh. Iya, jadi dia sekarang tidur di selasaran masjid. Lagi berantem apa gimana ini konsepnya? Hah? Di samping pom bensin, Pak. Oh, Vicky Prasetyo kali ya. Gap, tegap, oke. Okay. Good. Oke. Okay. Lemesin, tidurin ke tangan, bro. Good. Lemes, nice. Ini relax. Oke. Okay. Relax. Alright. Nggak bunyi ya? Tulangnya emang unik nih. Hah? Mungkin butuhnya karena sini. Tenang dulu. Relax. Lemesin. Aduh! Mata terang ya? Mata terang ya? Gila ya? Mantep. Lo liat gue bening gak? Bening. Bening? Kayak gajian dua kali. Yang begini-gini nih gue males deh pada pancing-pancing gini. Jangan lo pikir gue akhir bulan duit gue habis buat gaji lo ya. Hah? Buat gaji lo 20 tahun masih bisa duit gue. Amin. Lemes. Lemes, tenang. Apalagi kalau tinggal di rumah, gua bisa 50 gajian. Waduh. Berdiri, bro. Kalau suatu saat lu gua yang kretekin, lu percaya enggak? Waduh. Ya ampun. Hah? Dibanting. Oke, tangan di belakang leher. Tangan di belakang leher. Iya, ngunci kayak gini nih. Oke. Ngunci, asik. Sini. Mesin. There. Bunyi. Bunyi dong. Alright, bro. Wow, sehat mas. Alhamdulillah. Gimana? Siapa namanya? Hah? Rina. Oh, ya. Nanya sama gue siapa lagi? Rina, Bo. Sayang, terima kasih ya. Sama-sama. Mas Fajar udah fresh, Rian udah fresh. Thank you banget buat kretek abal-abal. Kalau mungkin dia nggak punya konten kretek abal-abal, mungkin kita nggak buat konten. Gitu ya? Iyalah, kita udah berapa puluh tahun berpisah. Betul, gue udah lama banget nggak ketemu ya, tapi ya nanti kita bikin part 2. Gue yakin banget Ivan Gunawan pasti banyak yang nonton. Langsung nanti 3 minggu lagi kita bikin part 2. Kita bikin lebih sehat lagi. Thank you so much. Thank you. Oke, okay, jangan lupa untuk subscribe dan like Instagramnya Kretek Abal-Abal. Instagram YouTube channelnya Kretek Abal-Abal. Dan juga jangan lupa subscribe, like YouTube channel aku. Terserah sih mau subscribe boleh, enggak juga enggak apa-apa. Assalamualaikum.